Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wai makan di luar dan ini posisinya di Lingkar Barat, teman-teman. Ini tempatnya di Taman Remaja. Taman Remaja. Di sini banyak sekali dulu binatang, tapi dulu ini enggak lagi. Di sini kenapa dinamakan Taman Remaja, Winda? Karena banyak remaja yang ngumpul. Jadi dulu di situ, di dalam itu ada binatang, kayak kebun binatang gitu, teman-teman. Jadi kalau orang Bengkulu pasti tahu ini di mana. Dan kami hari ini makan mie ayam, ini mie ayamnya. Dan di sini terkenal sama pempek bakarnya, pempek panggang. Panggang ya? Panggang bukan bakar, oke. Oke, ini langsung saja kita makan. Oke, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Amin. Ini agak malu karena di sini ada yang kita kenal. Ada yang kita kenal dan Wise sama Winda ini sering makan di warung dia, warung nasi. Dia ketawa ngeliatin kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minuman kesukaan Wai. Alah. Kesukaan salah. Kesukaan Winda dan Winda meracuni Wai. Oke, lemah sekali. Kita coba pempek panggang. Aduh, panas enggak bisa. Itu nak kain. Apa? Apa sih, Wai? Push. Jangan ganggu kami. Apa itu namanya? Kertas. Ini dia masih melirik-melirik, dia senyum-senyum. Dia pikir kami ngapain. Oke, kita salin dulu ini. Aduh, malu sekali. Jadi ini sekarang ditempati sama orang untuk lomba burung berkicau. Ingat, bentar. Kita coba pempek panggang. Jadi pempek panggang ini makanan khas Palembang. Bentuknya kayak gini, guys. Isinya ada abon sama cabe sama kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lemak Tegalau. Tuh, kalau lemak Tegalau itu pakai bahasa kami Bengkulu Selatan. Mungkin pikir Mas Joko loh. Mana lagi ayo nih. Kita makan lagi. Siapa? Itu. Betanya. Allah, penampakan mie ayam yang sangat menggiurkan dan melezatkan. Bismillah. Oke, karena ada kucing di bawah kaki gue. Gue kasih ayam. Ini ayamnya. Mantap. Hai. Ada pangsit rebusnya, guys. Mana? Masa-masa surga. Dulu waktu masih sekolah kami rajin kesini. Gue gak pernah, karena gue sekolahnya bukan di Bengkulu, di kota Bengkulu, di desa. Ayo,
Kalau Winda dulu waktu pulang sekolah pasti sering kesini, kami naik motor tarik tiga dulu. Coba lagi. Belum ya? Emang aku yang punya nawar-nawarin. Bisa ganti. Oke, wifi udah habis. Kita coba. Ini rasa terasi. Hanya ebi. Emang terasi? Ebi, udang, kering. Emang buruk nama orang dikasih. Ini di udang. Ebi itu nama manusia. Netes. Belum begini ya. Iya, aku tuh malu kalau ditengok orang yang kenal. Tengok. Badan gue kecil, lebih enak sembuhnya. Dia nengok sini. Wah, celana gue kena semua. Muncret. Iya, muncret. Minta tisu satu. Wih. Icip, enyanya. Pedas. Enak kali beginilah penampakannya. Kok sedang jauh ya penampakan. Wah malu. Itu aja. Udah kata Winda. Udah itu nanti. Langsung saja kita tutup. Cukup sekian video hari ini. Jangan lupa subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.